السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat sekalian yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita ingin mempelajari tentang akhlak para ulama as-salafus salih. Kita mulai dengan mempelajari sikap ikhlas dalam hal ilmu dan amal. Kita mengerti bahwa ikhlas adalah syarat untuk diterimanya amal saleh kita. Sebuah amal saleh bersyaratkan ikhlas. Kalau tidak ada ikhlas, maka suatu amalan tidak disebut dengan amal saleh. Begitu pula ilmu, di mana Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan menerima amalan, ibadah, ketaatan yang sesuai dengan ilmu yang diturunkan darinya. Itulah yang diridhoinya. Sehingga kita memiliki kewajiban untuk mengikhlaskan ilmu dan amal kita. Kita perhatikan pada ayat Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ad-din adalah ibadah dan ketaatan-ketaatan yang khalis. Khalis artinya diamalkan dengan ikhlas. Dengan demikian jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hanya mau menerima amal ibadah dan amal ketaatan yang diamalkan dengan ikhlas. Kemudian kita perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang bagus, di mana Rasulullah SAW menjawab sebuah pertanyaan. Diceritakan di sini dalam hadis ini, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wadh-dhikra ma lahu, wahai Rasulullah, ada seseorang yang dia itu pergi berperang, berjihad dalam rangka mencari balasan dan mencari sebutan, ingin disebut-sebut sebagai pemberani. Malahu, apa yang dia akan dapat? Jadi kita lihat Rasulullah SAW ditanya, ara'aita, apa pendapatmu, apa hukumnya kalau seseorang itu pergi berjihad, pergi berperang, tapi niatnya itu adalah ingin dapat balasan dan ingin mendapatkan sebutan.
ingin disebut-sebut orang jadi bahan cerita tentang seorang pemberani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, la syai'a lahu, orang itu tidak dapat apa-apa. Fa'adaha alaihi thalatha marrat, diulangnya jawaban itu sampai 3 kali. La syai'a lahu, dia tidak dapat apa-apa. Yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu, thumma qala inna allaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajha. Maka Rasulullah SAW menegaskan jawaban beliau, la syai'a lahu, orang itu tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Bukan karena Allah dia itu berperang. Ria, dia ingin dipuji-puji, ingin disebut-sebut. Kemudian beliau menjelaskan, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu minal amali, tidaklah akan menerima suatu amalan illa ma kana lahu khalisan, kecuali jika amalan itu diamalkan untuknya, diamalkan untuk Allah. Artinya ikhlas karena Allah. Khalisan wabtughiya bihi wajha, di saat amal itu khalisan, ikhlas, betul-betul murni karena Allah, dan semata-mata berharap ingin dapat balasan dari Allah. Jadi kita lihat pada hadis ini, Rasulullah SAW menjawab suatu persoalan yang umum terjadi, walaupun yang ditanyakan adalah sebuah pengorbanan yang dahsyat. Berperang itu pengorbanannya adalah nyawa. Orang dengan berperang bisa mati. Tapi apakah dengan berperang itu mesti seseorang itu diterima amalnya oleh Allah? Karena kuatnya pengorbanannya, besarnya tingkat pengorbanan itu, ternyata tidak. Tetap saja. Bahkan kita lihat di hadis yang lain, di mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang hijrah, sehingga lahirlah hadis yang sangat terkenal, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niat-niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fakanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya itu benar-benar kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha, fakanat hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena ada dunia yang ingin didapatinya, atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Jadi kita lihat bahwa diterima atau tidak diterimanya amalan itu sangat bergantung kepada niat. Oleh karena itu,
beramal itu tidak boleh hanya sekedar karena kebiasaan, bukan karena ikut-ikutan, apalagi beramal karena ketidaksengajaan. Itu semua menyebabkan amalan itu tidak diterima oleh Allah. Beramal itu harus benar-benar dengan niat, dengan kesadaran, punya maksud yang jelas bahwa saya beribadah, saya melakukan ketaatan, saya melakukan amal saleh karena Allah. Kemudian kita pun bertanya, bagaimana caranya untuk bisa ikhlas dalam beramal? Maka para ulama as-salafus salih memberi pelajaran kepada kita. Kita lihat Asy-Syaikh Ibrahim At-Taimi, seorang tabi'i, beliau menerangkan al-mukhlishu may yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atihi. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan amal-amal baiknya seperti orang berbuat buruk menyembunyikan amal-amal buruknya. Di saat seseorang berbuat keburukan, berbuat kesalahan, dia tidak ingin ada orang tahu, dia sembunyikan, bukan malah diceritakan. Kenapa? Ini cacat buat dia. Nah, kata Asy-Syaikh Ibrahim At-Taimi, begitu juga orang beramal saleh. Orang yang ikhlas itu sikapnya seperti itu. Dia tidak ingin amal salehnya itu diketahui orang. Biarkanlah itu urusan antara aku dengan Allah. Ikhlas diamalkan semata-mata karena Allah. Nah, ini salah satu bentuk wujud nyata. Bagaimana caranya ikhlas? Sehingga jangan sekali-sekali di antara kita beramal tapi ingin diumumkan. Kalau tidak diumumkan, marah. Kalau tidak disebutkan namanya, marah dia. Itu salah satu wujud ketidakikhlasan. Seseorang pergi haji, ingin disebut Pak Haji atau Ibu Haji. Kalau orang tidak memanggil dia Pak Haji atau Ibu Haji, marah dia. Berarti itulah niatnya. Niatnya ingin dapat level di masyarakat, ingin dapat sebutan di masyarakat bahwa saya telah pergi haji. Ini yang bertentangan dengan ikhlas. Semestinya kita tidak perlu mengumumkan amal kita kemana-mana. Cukuplah amal kita itu urusan antara kita dengan Allah. Kemudian, di saat kita ingin mendaki ikhlas, ikhlas itu memang bukan sesuatu yang ringan, sesuatu yang berat. Perlu latihan, perlu tahapan. Seperti seseorang mengatakan, saya ingin mengangkat beban 50 kilogram. Maka dia coba, oh tidak kuat. Berarti dia harus menyiapkan diri. Sehingga dia itu memulai dengan tahapan-tahapan. Nah, kita lihat seorang tabi'i yang bernama Asy-Sya'bi rahimahullah. Beliau berkata, min adabil ulama'i idza 'alimu ay ya'malu. Di antara adab perilaku orang-orang yang berilmu, mereka itu jika mendapatkan amal, segera
jika mendapatkan ilmu, segera diamalkan. Kenapa? Kenapa harus segera diamalkan? Karena setiap manusia itu punya kelemahan. Minimal kelemahan setiap manusia itu adalah al-khata'u wan-nisyan. Salah dan lupa. Al-khata', salah, an-nisyan, lupa. Di mana salah dan lupa itu akan mengkerokoti, menggerus ilmu kita. Sehingga belum diamalkan ilmu itu tahu-tahu sudah hilang dari diri kita. Di mana di saat seseorang itu berilmu namun berbuat salah, apa yang terjadi? Dia ingin membela kesalahannya. Apalagi kalau seseorang telah terbiasa dengan salah itu, maka sulit bagi dia itu untuk merubah kesalahan tadi. Kesalahan itu akan menggerus ilmunya. Apalagi ditambah oleh lupa. Di mana seseorang dapat ilmu tidak diamalkan, keburu lupa. Akhirnya tidak pernah diamalkan ilmu itu. Sehingga kewajiban seseorang adalah segera mengamalkan ilmu yang didapatinya. Jangan sampai keburu berbuat salah dan lupa. Kita lihat tahapan awal seseorang adalah setiap mendapatkan ilmu segera diamalkan. Jangan sampai ilmu itu hilang karena digerus oleh salah dan lupa. Kemudian hal yang kedua, fa'idha amilu syughilu bidzalika 'anil nas. Orang-orang yang berilmu itu jika sedang mengamalkan ilmunya maka berkonsentrasi, tidak mau diganggu oleh orang. Orang itu ada waktunya. Sekarang ini adalah hak saya. Hak saya dengan Allah. Maka dia berkonsentrasi. Di antara bentuk kesalahan kita, kita ini terlalu banyak waktu untuk orang. Padahal diri kita butuh waktu. Allah harus kita berikan untuknya waktu kita. Kapan kita memiliki waktu untuk mentaatinya? Kapan kita memiliki waktu untuk beribadah kepadanya? Maka di saat kita telah menghususkan waktu kita untuk Allah, maka lupakan orang. Kita benar-benar berfokus kepada Allah. Ini tahapan. Jadi orang itu kalau ingin ikhlas, maka diantaranya adalah menyiapkan waktu, berkonsentrasi di saat seseorang itu sedang melakukan ketaatan dan amal saleh. Kemudian fa'idha syughilu fuqidu. Para ulama, kalau mereka itu telah tersibukkan dengan ilmu-ilmu mereka, maka dirasakan kehilangan. Orang pun kehilangan, mana alim fulan, mana alim fulan. Ternyata sibuk dengan amal-amal saleh, sibuk dengan amal ibadah. Sementara dunia ini membutuhkan mereka. Nah, berikutnya, wa idza fuqidu tulibu. Para ulama itu kalau dirasakan kehilangan,
maka mereka pun dicari orang. Kenapa? Karena jabatan-jabatan dunia pun butuh orang-orang yang ikhlas, butuh orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah. Jadi kita lihat seseorang itu karena keikhlasannya semakin dicari orang, semakin dibutuhkan orang. Wa idza tulibu harabu khaufan ala dinihim minal fitan. Para ulama yang ikhlas itu kalau tahu diri mereka dicari orang untuk diberi jabatan-jabatan, maka mereka lari. Kenapa lari? Buat mereka ini fitnah. Dunia-dunia ini adalah fitnah. Jadi orang yang tidak terkenal saja sulit ikhlas, apalagi jadi orang terkenal. Jadi orang miskin saja sulit ikhlas, apalagi jadi orang kaya. Jadi orang rendahan saja sulit ikhlas, apalagi jadi pejabat tinggi. Jadi semakin banyak dunia mengiringi kita, bersama kita, maka ikhlas itu semakin sulit. Oleh karena itu, para ulama tidak mencari jabatan. Mereka itu berfokus, berfokus dalam amal saleh, berfokus dalam ibadah, berfokus dalam mengajar dan seterusnya. Kemudian berikutnya lagi, bahwa riya sebagai lawannya ikhlas, lawannya ikhlas itu adalah riya. Riya itu punya saudara namanya sum'ah. Riya itu berasal dari mata, ra'a yara ru'yatan, yang artinya seseorang beramal karena ingin dilihat orang, ingin diperhatikan orang. Ada satu lagi yang sama dengan riya tapi alatnya bukan mata, yaitu telinga, sehingga disebut sum'ah. Seseorang beramal karena sum'ah, artinya karena ingin didengar orang, ingin disebut-sebut orang, ingin dipuji-puji orang, jadi bahan ceritaan tentang si fulan yang hebat, yang luar biasa. Jadi kita lihat bahwa di antara tantangan kita di saat kita ingin ikhlas adalah adanya hal-hal berupa riya dan sum'ah yang bertentangan dengan ikhlas itu. Kita lihat di sini seorang tabi'i yang bernama Al-Fudail Ibn Iyad. Beliau berkata rahimahullah, "Idza ra'aitumul 'alima aw al-'abida yansharihu li dhikrihi bis-salahi عند الأمراء وأبناء الدنيا فاعلموا أنه مرائن." Jika engkau melihat ada orang berilmu atau ada orang ahli ibadah, dadanya merasa bangga, merasa senang karena namanya disebut-sebut sebagai orang yang saleh, di hadapan penguasa, para penguasa, dan di hadapan orang-orang kaya, maka ketahuilah orang itu tidak lain adalah orang yang riya. Jadi kita lihat riya itu bisa terjadi bukan saja saat seseorang beramal. Kalau seseorang riya saat beramal, kita sudah mengerti. Tapi ingat, riya pun bisa terjadi setelah kita beramal, di mana
seseorang itu sudah selesai amalnya, kemudian ternyata ada orang datang bercerita. Eh kawan, kamu tadi diceritakan oleh orang-orang di hadapan orang-orang kaya, para pejabat tinggi, bahwa kamu itu adalah orang saleh. Maka dia bangga. Bangganya itu bukan pada saat dia beramal, tapi pada saat dijadikan bahan ceritaan orang. Ini yang disebut dengan sum'ah. Nah, ini riya. Merusak keikhlasan seseorang. Tidak pada saat beramal, tapi setelah selesai beramal. Jadi kewaspadaan kita terhadap riya, lawannya ikhlas, itu harus terjadi setiap saat sampai kita benar-benar melepaskan nyawa kita. Kita lihat kehati-hatian Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal pada saat beliau sudah berada di pembaringan, di saat terakhir dari kehidupan beliau. Beliau melihat ke pojok atas tembok, kemudian berkata, "La ba'du." Tidak, katanya, masih belum. "La ba'du," katanya, tidak, masih belum. Maka anak-anaknya bertanya, "Wahai ayah, apa yang terjadi pada dirimu sehingga engkau melihat ke arah tembok pojok atas itu dan engkau berkata, 'La ba'du, la ba'du.'" Tidak, masih belum, tidak, masih belum. Katanya, anak-anakku, tidakkah kalian lihat di pojok sana ada syaitan yang sedang tersenyum melihat aku? Dia berkata, "Wahai Ahmad, engkau telah selamat dari aku." Aku katakan, "Tidak, belum." "Kenapa belum?" "Karena aku belum meninggal dunia. Nyawaku masih dikandung oleh badanku. Belum selamat aku dari dia." Jadi kita lihat husnul khatimah kapan terjadi? Bukan di awal-awal kehidupan, bukan. Tapi persis pada saat seseorang melepaskan nyawanya. Di saat seseorang itu benar-benar ikhlas, sehingga di akhir hayatnya dia selamat dari godaan syaitan. Amalannya betul-betul dia amalkan dengan ikhlas. Bukan karena orang, bukan karena ingin pujian, bukan karena ingin disebut orang, tidak. Tapi benar-benar karena Allah. Kemudian kita lihat bahwa ikhlas adalah tiket untuk menuju ke surga. Seseorang ingin masuk surga, maka siapkan tiketnya. Kita lihat di surat Al-Kahfi ayat 110. "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakan bahwa aku ini tidak lain adalah manusia biasa seperti kalian. Bedanya yuha ilayya, bedanya aku ini diberi wahyu, itu saja bedanya. Aku sebagai nabi, sebagai rasul menerima wahyu. Kalian sebagai manusia biasa tidak menerima wahyu, itu saja bedanya. Tapi selebihnya aku dengan kalian itu sama, sama-sama manusia biasa. "Annama ilahukum ilahu wahid." Sesungguhnya tidak lain yang patut diibadahi itu hanya satu ilah, yaitu Allah. Yang lain tidak berhak untuk diibadahi. "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada."
Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa dengan Tuhannya itu artinya benar-benar ditemui oleh Allah, disambut kedatangannya oleh Allah, dicintai dan diridhoi oleh Allah, kemudian berhak untuk dimasukkan ke dalam surga, adalah orang yang telah menyiapkan tiketnya. Apa tiketnya? Amalan salihah, amal salih. Falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal salih. Kemudian diterangkan oleh Rasulullah, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan jangan bersikap syirik saat dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Wajahnya sedang menghadap kepada Allah, dia sedang sholat, betul. Dia ada di hadapan Allah, betul. Tapi ternyata jiwanya kepada orang. Dia berharap balasan dari orang. Dia harapkan dengan sholatnya ini naik pangkatnya, naik dedikasinya, disebut-sebut orang, dinilai baik oleh orang, dipuji oleh orang, diterima oleh orang. Ini pamrih-pamrih dunia ini semua merusak keikhlasan. Sehingga ada Tuhan lain selain Allah di hadapan orang yang lagi beribadah kepada Allah. Tuhannya apa? Yaitu dunia-dunia itu yang menjadi tujuan untuk mendapatkan balasannya, balasan dari beramal. Ternyata bukan cuma berharap dari Allah, tapi berharap juga dari selain Allah. Jadi ini bertentangan dengan ikhlas. Sehingga amal saleh itu amalan yang betul-betul diamalkan tujuannya cuma satu, yaitu Allah. Yang lain itu bukan tujuan. Kalau ada orang memuji kita, jangan dijadikan tujuan. Jangan mengganggu amal kita. Biarkan mereka memuji. Karena itu bukan tujuan kita. Jangan sampai ternyata memang itulah tujuan kita. Nah, kalau itu tujuan kita, berarti itu niat kita. Kalau itu niat kita, berarti kita tidak ikhlas. Nah, kita lihat yang paling berbahaya di saat seseorang itu ingin mampu ikhlas adalah riya yang disebut dengan riya khafi. Riya khafi. Riya khafi itu adalah riya yang tersembunyi. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan riya khafi itu seperti apa? Seperti semut hitam di atas batu hitam di malam kelam. Jadi betapa sulitnya kita itu menangkap riya khafi, menyadari riya khafi. Yang pertama kata Rasulullah seperti semut hitam. Melihat semut hitam saja sudah susah. Ditambah kata Rasulullah, semut hitam itu berada di atas batu hitam. Ternyata tidak cukup. Padahal itu sudah susah. Kita melihat batu hitam, padanya ada semut hitam. Sama saja di mata kita. Masih belum cukup. Kata Rasulullah, di malam kelam. Tambah susah. Ini bahayanya riya khafi. Seseorang tahu-tahu amalannya ditolak oleh Allah karena riya. Namun orang itu tidak menyadari adanya riya pada dirinya. Kenapa? Karena khafi, tersembunyi riyanya. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh kita. Pertanda adanya riya khafi
adalah kebanggaan seseorang manakala dirinya dipuji atau saat dilihat orang pada waktu dia sedang beramal. Jadi seseorang itu sedang sholat, betul tubuhnya sedang sholat, tapi perhatiannya kepada manusia, dan itu tidak disadarinya. Begitu tuk 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 tuk, oh bos lewat, nah berubah kita, nah, yang tadinya biasa-biasa saja, set dirapihkannya, diseriusinya, ditampilkan kekhusyuannya. Nah ini riya khafi. Seseorang itu ternyata dia itu punya perhatian kepada seseorang, padahal amalnya ibadah. Di saat seseorang itu beramal, ternyata dia punya harapan-harapan yang lain, ada keinginan-keinginan yang lain, ingin dipuji orang, ingin disebut orang, dan seterusnya. Hal ini tidak terasakan. Padahal itulah riya khafi, karena memang tersembunyi. Kemudian, para ulama as-salafus salih memandang bahwa riya adalah dosa besar yang paling besar. Kenapa? Karena riya bagian dari syirik. Sedangkan syirik adalah paling besarnya dosa besar. Kita seringkali salah menterjemahkan riya. Kita menterjemahkannya syirik kecil. Itu salah. Para ulama itu sudah teliti dalam menggunakan kata-kata dan istilah. Mereka menyebutkannya syirkun asghar, yang artinya syirik yang lebih kecil. Kenapa? Karena ada satu lagi saudaranya, yaitu syirkun akbar, syirik yang lebih besar. Ini yang lebih besar, ini yang lebih kecil. Dua-duanya syirik. Bedanya apa? Bedanya syirik akbar itu kalau diamalkan oleh seseorang langsung keluar dia dari Islam. Dia disebut musyrik kontan. Saat itu juga rontok semua amalan yang pernah diamalkannya. Itu syirik akbar. Tapi kalau syirik asghar, contohnya adalah riya tadi, syirik yang lebih kecil itu tidak membuat seseorang jadi musyrik. Ini seperti seseorang melakukan kufur nikmat. Kufur nikmat namanya kufur, kekafiran. Yang dikufurinya siapa? Allah. Dalam hal apa? Dalam hal nikmat. Tapi orangnya tidak disebut kafir, walaupun dia mengkufuri nikmat Allah. Seperti itu hukumnya riya. Qarun itu diazab oleh Allah. Apa sebabnya? Kufur nikmat. Dikubur dia oleh Allah, dia dan istananya. Nah, jadi kita lihat ini riya. Kita kalau mencari pada 70 dosa-dosa besar, adakah riya? Ada riya? Tidak ada. Tapi yang ada di nomor satu apa? Syirik. Riya ada di mana? Ya itu di nomor satu itu. Karena syirik itu ada dua macam. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik akbar itu syirik yang langsung mengeluarkan si pelakunya dari Islam, langsung menjadi musyrik. Tapi syirik asghar tidak, dia tetap menjadi muslim. Hanya saja amalan yang di dalamnya ada riya rontok. Kita sholat terus
mencari perhatian orang, sholat kita hilang, habis. Siapa yang menghilangkannya? Riya yang kita lakukan. Allah tidak ridho kepada amal ini, tidak mau menerima amal ini, karena amal ini sudah keracunan, keracunan riya. Nah, ini yang harus dicamkan dengan baik, karena ini syirik yang berbahaya. Hanya saja kita tidak mendapatkannya dalam urutan secara khusus. Kenapa? Karena dia itu ada di dalam nomor satu dari dosa-dosa besar, yaitu syirik. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.